Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Toko Guys ya. Masih edisi Jala. Spotnya ini berbatu banget ini guys ya. Mudah-mudahan nanti dapat banyak di sini. Tapi ya kurang tahu lah ya. Yang namanya rezeki kan. Siapa yang tahu? Mas, ya, ke sana mas coba. Di sini terlalu dalam mas. Oh iya iya. Iya tenan iki di kono poli ku. Wah, sempurna. Mudah-mudahan nanti dapat banyak guys iki ya. Semoga aja. Ini sempurna iki. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Kalau yang namanya rezeki itu sudah ada yang ngatur ya. Insya Allah sendiri yang ngatur ya. Mau kita kayak apapun. Alhamdulillah ini satu kali tebar ini kayak segini banyak ya. Coba kita lepaskan ya. Pesawatnya guys yang bikin nyangkut rusak jala saya ini. Oke ya teman-teman ya, yang namanya ikan kayak gini nih ya, nggak di Indonesia nggak di Taiwan pun ada pesawat terbang. Iya, jos pokoknya guys. Oke, dilanjut ya. Kita lanjut melepasnya lagi, melepas ini lagi.
Wih, buah apun. Buah apun, Mas. Di sini, Mas. Ayah kecil. Oke, ya, teman-teman ya. Karena satu tebaran ini kurang memadai ya. Kalau dibagikan sama teman-teman yang di mes, ada yang bagian, ada yang enggak. Sebaiknya kita jala lagi ya. Kita tabur sekali lagi lah. Mudah-mudahan sekali lagi ini dapat banyak seperti ini. Mudah-mudahan lah. Jadi nanti kita bagikan sama teman-teman cukup. Iki to. Wes. Loh. Wes. Wes, wes, malat. Alhamdulillah, udah dapat banyak lagi nih, ya. Oke, buat teman-teman kemarin yang komen katanya ini spotnya di daerah mana ya? Nah, ini spotnya ini di daerah Taiwan, guys ya. Kalau di Indonesia mungkin ada spot yang ikannya banyak seperti ini. Tapi karena budaya dari kampung kami, budaya dari Indonesia warga plus 62 ya, mereka lebih suka ngeracun setrum dan apalah itulah. Jadi untuk perkembangbiakannya ikan sendiri di Indonesia sulit ya, guys. Oke, karena ini dapatnya udah banyak, dapatnya ya. Mungkin untuk trip kali ini saya cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat di trip berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.